Yes. Terus kula niku kepikiran iki bola-bola hajroh kira-kira masuk ora. Kan Senin malam Selasa benjing niku kholim mbah kula. Niki teng Sorsingon mriko lho. Jenengan kula aturi rawuh nek benjing niku diusahakan nanti pakai baju yang nuansa putih. Yang punya rezeki kan saya kemarin bilang yang punya rezeki engko gawe sego pelang apa sego kotaan loro apa telu apa papat engko kena didumne kancane ngoten kan menarik to mak selawatan mangan bareng ngekholi kiai bareng insyaallah kan penuh berkah. Lah niku kula kepikiran malam selesai kapan kurang pirang dino ini kurang dua hari semisal pada malam itu kita selenggarakan langsung donasi untuk Cinta Demak ngoten priye masuk ora. Lah niki wau kula paling baru kae selawatan niki wau urus entuk hidayah paling moro-moro niku kula kok kaya kudu mbrabak kudu kelingan karpe dhewe. Lah awake dhewe niku lho teng mriki ya ayem, tenang, alhamdulillah. Tapi di lain sisi saudara kita yang ada di Demak niki kebanjiran mesak kabupaten gitu. Kebanjiran gek yo arep riyoyo ngeten niki kaya panjenengan cek iso mikir sandangan, cek iso mikir jajan bodoh. Bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Demak iki terus piye anu lo lo kemutan ngoten. Lah pomo pomo malam Selasa iki karo kumpulan kumpulan donasi sak ikhlase dan nanti kita bentukkan sembako apa yo beras mie lengo dan niki wau kula tangkletaken niki wau kula langsung berusaha menghubungi Kapolres Blitar. Bapak Kapolres Blitar coba ditanyakan ke Kapolres Demak kira-kira di sana itu masih ada yang membutuhkan bantuan apa mboten atau memang sudah ada yang membackup atau apa. Kalau masalah stok beras niku tiba no cik butuh beras mie syukur-syukur pakaian gak ada kan is lambine akeh mbok menawa engko ana-ana sing cek apik syukur-syukur anyar kan dikirim ning kono kan luar biasa nggih to. GST ini kan ora kok megur ning Blitar tok sak dunyo. Demak kan termasuk wilayah ST ya dia dah. Lah maka dari itu niku aku kalau matur teng Pak Kapolres pomo pomo program niki berhasil. Mengke insyaallah kula pancing kula padosne sponsor ko Igam Seri sapa ko ngendi untuk mengawali donasi tersebut 50 juta ngono piye. 50 juta kuwi nggih mancing. Kok nek nglumpuk sampai 500 syukur-syukur sak miliar ngono tukokne beras, tukokne mie engko dikemas pirang truk, 5 truk apa 10 truk. Engko ganti kawal dari Polres Blitar biar diterima Polres Demak biar dibagikan tepat sasaran. Pomo ngono-ngono masuk ora. Nah, wi uduk hajate Gusti Gam niku mengke dikeki banner ST Cinta Demak. Ngono kira-kira kan masuk niku nggih to. Jadi besok malam Selasa nek jenengan sangu mbuh kuwi 2000 5000 nanti kita ada serban keliling utawa komplong keliling. Lah niku mengke diperuntukkan untuk sahabat-sahabat kita yang di Demak. Tujuannya apa? Yang pertama selain kemanusiaan
agar kita semua dijauhkan dari musibah dan bala. Gitu. Mosok sedekah awake dhewe ngeten iki lho, Blitar ngeten iki lho. Mumpung ning kene alhamdulillah yo ora enek apa-apa. Awake dhewe didoh nek musibah lan bala iso selawatan gayeng, iso nata omah persiapan Idul Fitri yo gayeng. Mosok Aidin dadak ngenteni dilikne Gusti Allah, dadak engko dirok donyane apa piye kan naudzubillah min dalik nggih to. Lah iki pomo diruwatani sesuk semisal sing teko pas kholi 100.000 diratani 2.000-2.000 ngono ya wis lumayan. Langsung kuwirimne ning kono. Selasane isuk kula tak mangkat umroh mengke sing ngurusi cacah kalih kepolisian wontenan masuk. Wani to mangkat. Engko cah hadro sing sir melok masrahne ning Pak Polres Kapolres Demak pun numpak HS kan ra masalah. Kira-kira masuk ora ngoten niku. Dadi lah iki masuk lho Pak. Iki masuk nggih to. Lha masalah kan Edi ya aman-aman ae alhamdulillah kula niku mangan gorengan yo cek gayeng ngrungokne selawatan yo penak. Ya alhamdulillah yo utuh sembarang kali kan utuh ta dhewe niki. Lah mengke njajal tak rembugne karo admine Iqdam Series. Nanti saya carikan sponsor berapa untuk mengawali ini 50 juta engko nek treke kan nek cacah akeh nek cacah nanti biar dikawal dari Polres Blitar langsung terkirim ning kono niku aku kula tangkep ning Pak Kapolres ada data tapi yo aja dihujat kebenarannya kan nek dhewe gak ngerti niki yo data niki wallahu a'lam niki dari Pak Kapolres tanya ke sinten niku Demak niku wau ada data yang diketahui sementara dengan Kapolres Demak untuk saat ini korban banjir yang mengungsi masih ada 11.000 manusia. Untuk ketinggian air saat ini mulai surut dan untuk beras masih diperlukan minggu ini. Lah iki lho, Selasewu cara dhewe gelem loman, cara jamaah AST sing teko semisal 100.000 apa 90.000. Insyaallah kan yo ngringane banget ngoten lho nggih. Muga-muga tapi kira-kira cocok ora jajah. Cocok nggih. Nek ngomongne butuh-butuhe ae dhewe iki yo akeh. Nggih to? Tapi iki lho. Ngomongne butuh tapi kan butuhe ae dhewe iki yo akeh nggih to? Yo jek enek sing diutang, jek enek sing dinopo, tapi jangan bayangne wis duwe butuh baru jek kebanjiran, yo tambah susah. Wis duwe butuh baru jek kebanjiran, apa kok bermikir riyo mikir nopo nggih to wis iso dahar iso aktivitas niku pun rezeki luar biasa. Makanya ini kalau ada yang lihat live atau biasanya teman-teman yang biasanya motong-motong TikTok tolong diinfokan bahwasanya nanti malam Selasa itu pertama hajatnya acara hall kakek-kakeknya Gus Iqdam dan orang tua saya, guru-guru kita semua. Selanjutnya nanti akan ada donasi untuk Cinta Demak, ya Cinta Demak sebagai bentuk peduli kita dengan sesama manusia sebangsa setanah air. Dan untuk sedekah kita semua agar kita semua dijauhkan dari musibah dan bala. Ibu-ibu niki ketawi se dugi no mboten mam Selasa benjing. Teng Sorsengon mriki lho. Gekne panggung gedhi mengke.
gedhi buka ning kono ya penak, tapi ya traweh sik ya ora apa-apa. Traweh teng griya. Dados masyaallah kula kuwangen rasa-rasane ngeten iki. Niku selawatan nahane ayem gayeng penak. Dan sadari selawat sing jenengan waos ngeten iki jenengan nek saged istiqomah panjenengan kelak akan menjadi orang yang diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejalan dengan dawuhnya Rasulullah, inna aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Sesungguhnya orang yang paling utama, orang yang paling dahulu besok itu dipanggil oleh Rasulullah, diajak Rasulullah untuk masuk ke surganya Allah itu ya ini orang yang hari-harinya itu sregep rajin membaca sholawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain itu, jadi jenengan ketarane ngeten niki wis mek seneng ayem, tapi niki dadi celengane panjenengan, sesuk jenengan iso dhisik dhewe, diceluk dhisik dhewe. Ini kan pewenak wis ae dhewe iki ya uripe ratek beneh kaya ngeten niki. Tapi nek sesuk ditimbali Rasulullah, insyaallah ya mesti selamat.